Man. Man. Selamat petang dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita bersama saya Apa Iban Channel. Okey, sekarang saya berada di Iskandar Puteri, Taman Rekreasi. Di sini tempat saya selalu pergi jogging dulu. Banyak orang jogging kat sini. Kawasan ini sangat besar. Kalau jogging di sini, kalau ada dua pusingan, pusingan besar, apa, memang mantap lah. Sebab kawasan dia besar kan. Tempat ni memang banyak orang jogging. Dari saya bujang dulu, saya datang ke sini. Dan sekarang saya sudah kahwin dan sudah ada anak pun, masih segak saya datang sini untuk jogging, gengs. Okey, lanjut geng, teruskan menonton. Dan saya rasa kalau satu pusingan lebih kurang dalam 3 km lah satu pusingan. Kalau dua pusingan mungkin 6 km. Saya rasa lah, atau tak pun 5 km satu pusingan. Banyak orang kalau petang. Hello, geng. Nanti saya akan tunjukkan satu rumah apa? Sarawak punya pondok. Dia ada dekat sebelah tu. Yang ni dia tulis Pulau Pinang. Entah apa, mungkin reka bentuk kot. Dia punya rumah ke ataupun tak pasti, tak pastilah, sebab dia tulis Pulau Pinang saja dekat ni. Dekat papan tanda ni dia tulis Pulau Pinang saja. Okey, jom kita pergi sana. Okey, mari. Okey, sekarang saya berada di Laman Sarawak. Saya tulis dekat sini Laman Sarawak. Okey. Ini macam pokok ara ni. Di Laman Sarawak. Archer and apa ni? Lepas tu dia ada tulislah Majlis Bandaraya Miri, Majlis Perbandaran Sibu, Perbandaran Pelawan, Luar Bandar Sibu, Majlis Pau, Daerah Merudi, ada juga dia Dalat Mukah. Dan kita tengok sini, dan dekat depan gate dia ke, ataupun tempat ini dia ada macam terabai. Macam terabai kan. Kalau
bahasa Melayu cakap itu apa? Serapa itu? Perisai kan? Ah, perisai, perisai. Ini ada perisai. Kalau riba cakap dia terabai. Mungkin ni dia punya. Ini ada perisai. Perisai dia. So, kita tengok lagi dalam. Ini mungkin pintu masuk lah. Ada perisai dekat sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Lepas tu kita masuk ke sini. Kalau tengok sebelah ni, dia ada bunga yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu bunga Rafflesia. Rafflesia kan? Bunga yang terbesar. Tapi ini bukan bunga betul lah, dia buat daripada simen. Okey. Lepas tu ini ada lagi satu bunga. Dan yang tu dia macam air terjun sebenarnya dekat situ. Tapi air terjunnya tak ada air. Dia macam ada batu-batu-batu, lepas tu dia macam air terjun. Lepas tu ni ada rumah dia, dia macam ada tiang. Ini sebut tiang apa? Macam tugu lah. Tugu macam tu lah. Kalau dekat bahagian Belaga, bahagian Bengkulu, banyak tiang-tiang macam ni dekat rumah-rumah panjang. Okey, ini rumah limas yang dia tulis tadi. Okey, di sini dekat tu ada tulis rumah limas Sarawak. Rumah limas Sarawak. Dan dekat lantainya pun dia macam ada ukiran ni. Ini ada ukiran. Tu rumah ni dia macam tak diselenggara dengan baik lah, mungkin dah lama kot. Macam ada pasir buruk-buruk, tak ada tanah. Dan sebelah ini ada kepala patung. Ini. Dan yang ni pun ada. Ini macam melambangkan dekat Sarawak banyaklah patung macam ni. Okey. Lepas tu yang sebelah sini pun patung juga. Ini orang zaman dulu-dulu lah kan, yang dia punya telinga yang panjang ni. Lepas tu sana pun ada patung. Tengok patung. Yang ni. Sumpah. Ini macam ada patung orang juga. Ini pun macam kepala monyet. Okey. Okey. Itu saja macam penerangan daripada rumah Limas Sarawak. Sebab saya orang Sarawak, saya harus bagi tahu lah dekat sini ada rumah limas. Ya, dekat apa nama tempat ni? Majlis Perbandaran Iskandar Puteri. Macam MPPJ apa dulu? MPBJT, JT, tak tahu lah, tak ingat lah. Macam Iskandar Puteri dah tukar nama tempat. Tempat ni. Okey. Ini dia. Patung tu. Ni. Lagi ni. Ni. Dengan yang tu. Tu ada tiang dua dekat sana tu. Ni ada pagar. Ada tiang. Tu tiang tu. Tiang ada ukiran tu. Yang diperbuat daripada simen. Okey geng. Kita tengok tempat lain pula. Okey geng. Saya memang cakap tadi tempat ini memang besar kan. Tengok belakang saya ada kolam. Ada rumah-rumah dekat dekat apa?
atas air ada rumah. So jom kita tengoklah. Kolam. Oke, ini kolam, tapi tak boleh memancing di sini. Rumah atas air, kolam sini banyak ikan. Paling banyak ialah kura-kura lah, dan ikan keli. Itu ada biawak sana. Oh, tu biawak. Biawak besar. Oh. Tu biawak. Biawak sangat besar. Sana ada biawak. Ada biawak ke sana. Tu tadi dekat sana lagi tu ada biawak dekat sana tu. Kalau tempat lain, kalau bukan taman ah, 50-50 juga dia tu. Jangan dia main. Jangan sampai dia masuk kuali. Kawasan ini rumah atas air. Ada lagi satu sana dekat tengah-tengah tu. Nanti kita akan pergi sana. Ini sangat besar lah kawasan ni. Dari ujung sana tadi tu, dari Padang tu. Dari Padang tu sana keliling ni. Lagi ada ujung lagi ke sana. Ada naik lagi bukit sikit sana tu. Kawasan ni sangat besar. Sana ada orang jogging, banyak tempat jogging. Tadi kan yang sana tu ada biawak. Dia nak naik tadi. Tu dekat sana tu. Ha. Kalau bukan dekat taman jangan main dia. Habis dia. Kalau tempat-tempat hutan ke apa, kalau bukan dekat sini, masuk kuali juga dia tu. Okey, kita sudah pergi rumah yang dekat tengah-tengah. Kat sini banyak kura-kura kan? Banyak turtle lah. Oh, tengok besar kawasan. Kawasan sana. Ada? Itu tanya. Itu. Sana banyak. Itu. Oh, turtle. Itu turtle. Ya, ikan. Ikan mana? Fish. Banyak kura-kura. Ini mana fish? Ikan keli banyak sini. Ikan tempia hitam. Tak ada orang bagi dia makan. Kalau orang bagi makan banyak ikan sini. Itu saya sana tadi duduk tu.
tanah rumah tadi. Dekat sini geng, biasa orang pagi-pagi lah, orang apa, Zumba, ada Zumba dekat sini. Tapi kalau petang tak ada lah, kadang-kadang itulah, dulu sebelum COVID. Inilah tempat Zumba. Ini ada book kios. Apa nak baca buku. Ini pentas tempat Zumba. Oke geng, ini suasana petang. Biasa orang di sini kalau petang pun selalu main layang-layang lah, sebab angin kuat-kuat dekat sini. Oke geng, itu saja untuk kali ini geng. Susah pakai mask. Itu saja untuk kali ini geng. Jangan lupa like, komen dan subscribe lah saya punya channel. Oke, Apa Iban channel. Oke, setakat ini saja untuk kali ini, sehingga berjumpa lagi di next video saya yang seterusnya. Oke. Salam sejahtera dan salam manis daripada saya, Pak Iban. Oke, bye-bye. Jumpa lagi.